menyeberang di jembatan ekstrim ini ya. Bismillah. Ini Pak Saifullah di belakang kita, guys. Oke, mantap, tetap semangat. Allahu Akbar. Saya sampai lokasi saya mau saya mulai kok santai. Enggak yang motor aja nak. Motornya mahal nak saya. Motornya motor bila bagus kita. Dua sangah. Itu dua sangah. Betul lah bocek. Datang bocek lah. Oke guys, kita sedang prepare ya, persiapan untuk keberangkatan Babas atau trail menyusuri rimba Kabupaten 50 Kota. Lihat ada bagul. Jadi juga seorang motor yang ada. Ini yang standar hanya satu motor yang di sana, Yamaha 155. Ini sudah melebihi kapasitas standar. Sudah mulai kram tangan belum. Oke guys, kita sudah memasuki arena hutan Manggani ya, di Kabupaten 50 Kota. Ikuti terus di ulasan ini ya guys ya. Oke guys, kita ada kendala sedikit, yaitu tekanan angin terlalu kuat, medan berbatu. Oleh karena itu kita kurangi untuk tekanan angin ban. Ini guide kita, Pak In, dengan motornya mesin Win ini ya, ini luar biasa. Ini Pak Saifullah. Oke, siap. Mulai kram, Sat.
Mulai kram. Mulai masuk kram. Oke, tetap semangat guys. Ikuti ulasan ini ya guys ya. Bismillah kita lanjutkan. Ya guys, sekarang giliran kita untuk menyeberang di jembatan ekstrim ini ya. Bismillah. Ini Pak Saifullah di belakang kita guys. Oke, mantap, tetap semangat. Oke, kita lihat rekanan kita Bang Saifullah atau Pak Saifullah pakai tikungan tajam. Tikungan tajam, iya. Oke. Pinggir Bang, pinggir, ada onda. Oke guys, ini ada sedikit bagian kecil ya. Insyaallah mana-mana aja. Biasa itu dalam terabas seperti ini ya. Tapi itu enggak masalah, deko bisa di service. Bisa, cuma ini terkunci stang semua apa gitu. Oke, kita coba preteli dikit ya. Luar biasa ini. Informasi dari Pak In ya kawan-kawan ya. Tikungan tajam medan berat seperti ini ada 14 titik lagi kawan-kawan. Tetap semangat. Perjuangan baru saja dimulai. Pengalaman di medan yang mereka urus. Besok medan sampai ke. Jalan kan. Ayo bismillah. Bismillah kita mulai lagi kawan-kawan. Jauh amat ah. Kianya mati salah. Pak Saifullah gimana pengalamannya? Baru 1/32 perjalanan. Kalau seperti ini, uh-huh. Saya bertekad membeli ini satu. Masya Allah, beli ini satu ya. Yang mau dibeli ini kawan-kawan, ini KLX 250cc. Mau lompat tebing ini Pak Saifullah ya. Ini baru Spiderman. Spiderman. Kita membeli yang original. Yang original. Ini coba ada bangian. Tapi luar biasa, CC-nya hampir 190. Kompresi sudah dilipat gandakan. Ya, lumayan lah buat terbang-terbang ya kawan-kawan. Ya, halo lagi. Gimana kabar? Alhamdulillah, dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat. Ya, tetap ikuti dan mohon doanya ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan, bismillah. Oke guys, ini jembatan yang keberapa ini guys ya. Sudah enggak kehitung dari tadi. Ini untuk rekan kita Pak Saifullah. Kita duluan agar masuk kamera. Oke. Ya, seperti ini medannya kurang lebih guys. Ini tadi beberapa titik ada yang lebih parah ya. Cuman karena kita enggak ada GoPro, jadi mesti seperti ini kawan-kawan. Tetap ikuti dan mohon doa ya rekan-rekan. Oke, masih dalam tantangan demi tantangan. Kendala dengan motornya guys ya. Miring motornya. Ya. Dibantu sama rekanan. Oke. Oh, ceng motor, Sat, ceng. Nah, kita akan coba ceng motor. Sepertinya Ustadz Zul agak kesulitan dengan motor ini karena cukup tinggi ya kawan-kawan ya. Nah, kita coba ceng ini motornya. Mun motor yang kita pakai ini kompresinya cukup tinggi, jadi dikhawatirkan nanti kalau hilaf di kopling bisa membahayakan. Oke kawan-kawan, kita istirahat sejenak, sebentar saja untuk memulihkan energi. Bunyi apa? Sat, gimana pengalamannya Sat? Semua hidup baru sekali. Biasanya mbak onda aku sebentar 5 menit. Cuma 5 menit, paling banyak 10 menit. Ini sekali jauh, langsung medannya yang tapi sangat menantang ya. Kita sangat sebagai mantap. Lelaki merasa teruji adrenalinnya. Pokoknya keren lah. Mantap. Insyaallah lanjutkan. Oke, Pak Saifullah, gimana pengalaman perdananya? Mantap.
Oke kawan-kawan, kita rehat sejenak. Ini ya sudah cukup melelahkan ya. Jarak yang ditempuh sudah lumayan kawan-kawanku sekalian. Motornya juga lumayan panas, jadi kita rehat sejenak. Oke kawan-kawan, arenanya sudah mulai terjal sepertinya. Sudah mulai kesulitan rekan-rekan kita. Semoga dipermudah. Aman-aman, menyesuaikan. Oke kawan-kawanku, ini tantangan beratnya. Tantangan terberat pada berhenti ya, mengumpulkan adrenalin, mengumpulkan nyali, mengumpulkan energi. Oke Pak Saifullah, bersiap dengan tantangan yang luar biasa ini. Ini tanjakannya Masya Allah ya kawan-kawan ya. Ini kalau lihat asli di sini, ini tanjakan luar biasa ini. Luar biasa sehingga harus dibantu dorong di pertengahan tanjakan. Nah ini dia tanjakannya kawan-kawan. Kendala kita adalah bukan hanya karena tanjakan ini sangat tinggi, tapi juga karena licin, bebatuan bukan tanah ya. Ini bebatuan kawan-kawan, bukan tanah, bebatuan licin. Jadi kalau nggak dibantu di penghujung itu seperti yang terlihat ini, baru motor bebek ya kecil. Nah, pasti akan standing tuh di atas naik. Kayak harus dibantu dorong. Tanjakan luar biasa Masya Allah ya. Kita lihat untuk proses yang lainnya, tim yang lain. Nah ini masih semangat. Ini harus dibantu dorong ya kawan-kawan. Mari kita menunggu Pak In selaku guide kita. Oke guys, qadarullah, motor jagoan kita ini cedera ya guys ya, cedera permanen. Sling atau tali koplingnya putus. Sekarang kita amankan dulu di sini. Kita amankan ya, enggak akan kemana-mana ini ya guys ya. Insyaallah mudah-mudahan. Sementara kita tunggu tim, anggota tim yang lain menyiapkan diri mental dan fisiknya untuk tanjakan yang Masya Allah luar biasa ini ya guys ya. Luar biasa ini tanjakan. Yang menambah tingkat kesulitannya itu adalah kontur tanahnya berbatu. Bebatuan licin ya kawan-kawan ya. Jadi memang lebih berat tantangannya. Kita tunggu ini untuk anggota tim yang lain menyiapkan diri. Nanti akan kita rekam momen-momen bahagianya ya kawan-kawan. Untuk air sungainya sangat bersih ya kawan-kawan. Sangat bening, jernih, luar biasa Masya Allah. Gimana Pak Saifullah, mau mencoba tanjakan yang luar biasa ini? Oke guys, nggak menjawab ini bisa jadi grogi, bisa jadi lagi mengumpulkan energi. Oke kawan-kawan, satu penasaran dengan sensasi nanjak di tanjakan yang luar biasa ini ya. Oke. Kita lihat gimana. Mencoba
merasakan sensasi naik di tanjakan yang super. Mantap. Oke, Pak In mencoba untuk menaikkan motor yang digunakan oleh Mas Azul. Berarti hanya motor kita yang tinggal di bawah ya. Nah, ini dituntun ya guys ya, dituntun. Karena motornya masih standar, tidak cukup kuat untuk tanjakan yang seperti ini. Dituntun pun sangat sulit ya. Oke guys, si jagoan terpaksa kita tinggalkan di sini karena alasan teknis ya. Nanti kita akan coba pesan sling kopling atau tali koplingnya ke anggota ojek yang ada di sini. Jadi walaupun di sini hutan belantara, tetap masih ada ojek ya guys ya. Namun bukan ojek online alias ojol. Nah, kita tinggalkan, kita lanjut naik ke atas. Ada sekitar kurang lebih 400 meter lagi katanya sampai di lokasi. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di base camp ya, atau pondok. Standby-nya ada kawan-kawan kita yang mencari rezeki di sini. Nah, ini kita berada di pedalaman hutan Kabupaten 50 Kota ya guys. Di sini banyak peninggalan zaman Belanda, termasuk ada juga bekas rumah sakit peninggalan Belanda. Ini dulu informasinya jalannya bisa masuk mobil off-road ya, cuman karena sudah semak-semak terus banyak juga titiknya yang ditimbun oleh longsor, makanya nggak bisa digunakan. Nah, ini kawan-kawan kita baru saja sampai. Nah, ini dia Pak Saifullah tadi yang bisa naik dengan motor jagoannya. Assalamualaikum. Oke kawan-kawan, kita berukuah dulu ya dengan saudara-saudara. Baru kali ini menempuh perjalanan yang seperti luar biasa. Kita menyangka perjalanannya hanya 1,5 jam, ternyata dari jam 1 sampai jam 3:30 ya. Sampai jam 4. Sampai jam 4. Berarti 2,5 jam. Dengan resiko yang memang Masya Allah. Tapi ya begitu, mencari yang mahal, mencari yang mulia, harus dengan pengorbanan, kelelahan yang tidak terhingga. Begitu juga kita mencari surga di dunia ini, harus dengan pengorbanan dan dengan perjuangan yang tidak terhingga. Oke Pak Saifullah, silakan bercerita tentang pengalamannya tadi. Mari Pak. Medannya luar biasa. Mungkin tidak terbayangkan hari ini akan menempuh medan seperti ini. Tapi Allah memberikan pertolongan dari Allah. Tak terduga, kuda yang kita anggap abal-abal. Masya Allah.
Oke, luar biasa. Ini yang membuat kita sampai ke tujuan. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan kita sedang berkegiatan ya sobat, mencari sesuap nasi. Sisanya untuk haji. Sisanya untuk naik haji, memberi makan fakir miskin, anak yatim, mendirikan pondok pesantren, menambah istri. Menambah istri sampai 4 insyaallah. Allah. Bagi yang mampu dan berani. Nah, kalau dan yang punya nyali. Kalau yang takut istri seperti Pak Saifullah, pikirkan lagi. Ini takut istri. Takut istri yang kedua dia enggak mau. Oke guys, kita sudah bergeser untuk turun dari ketinggian 1000 mdpl meter di atas permukaan laut ya kawan-kawan ya. Kita sudah bergeser untuk pulang. Ini ada trouble sedikit dengan motor. Ya ini bodinya motor bebek yang di depan, tapi mesinnya mesin Wind 100. Oke kawan-kawan, sudah nyala, kita lanjutkan. Oke guys, kita menuju perjalanan pulang dari ketinggian berapa tadi itu ya? Sekitar 800 mdpl lah ya. Kawan-kawanku sekalian, nah kita menunggu rombongan. Ini sudah kedengaran ini suara motor mantapnya ya kawan-kawan ya. Nah ini namanya Pak Zal. Pak Zal ya kawan-kawan ya. Nah ini Ustaz Zul. Beliau berjalan kaki karena boncengan, jadi lebih safety itu satu orang di motor. Ini guide kita Pak In yang sangat luar biasa. Hampir tidak tidur semalaman karena bercerita panjang dengan beliau. Nah ini belakang beliau Pak Saifullah McGaffer ini ya kawan-kawan. Gemari bisa, andalan kita semua. Masya Allah. Belakang lagi ada saudara kita juga. Dalam. Nah ini serba hati-hati ini di jembatan ini guys, karena motor yang digunakan oleh Pak In ini tinggi banget ya, cukup tinggi. Jadi kalau untuk trail memang idealnya itu kaki sampai dengan nyaman ke tanah. Nah ini Pak Saifullah, sang penakluk tanjakan super luar biasa, masya Allah. Tanpa dibantu beliau sendirian naik dengan motor jagoannya. Jadi rombongan terakhir aja ya kawan. Oke lanjutkan. Oke guys, ini kita mau menuju ke medan terjal terdekat. Mohon doa ya kawan-kawan, tetap ikuti kegiatan kami. Oke guys, kita cabut menuju rumah Pak In ya. Oke kawan-kawan, tetap ikuti kegiatan yang luar biasa, menguras energi dan adrenalin ini kawan-kawan. Merah dulu. Ah, iya, cuma diam-diam aja. Senyap ya, senyap. Baik kawan-kawan, kita sudah sampai di ujung jalan dari hutan rimba ini ya kawan-kawan ya. Ini kita udah di persimpangan jalan lagi, jalan raya. Nah kita sengaja mendahului anggota tim yang lain karena si jagoan ini setelah diperbaiki, diakalin untuk sling atau tali koplingnya, putus kembali di perjalanannya karena memang kita masih menggunakan yang barang yang rusak kemarin. Terus kita preteli, kita uger-uger sedikit, bisa jalan sepertiga perjalanan. Nah sampai di posisi ini, dari lokasi putus tadi, kita memang tidak menggunakan kopling di tangan, jadi memang harus agak bergerak cepat dan di jembatan harus serba hati-hati karena harus sedikit laju ya kawan-kawan. Nah sementara kita masih menunggu anggota tim yang lain. Anggota tim yang lain masih berada jauh di belakang mungkin ya. Kita tunggu aja sampai mereka datang dan kita ngumpul lagi.